mudah-mudahan si Bang Dipal nggak ada acara. Gua ada perlu banget nih sama dia nih. Kemarin bilang mobilnya baru beresin audionya tuh si Livina. Hari ini giliran dapat Alphard renyek begini kameranya atau layarnya nih. Harus diberesin nih. Penasaran gua tempatnya di mana sih itu. Ya si Koko ada-ada aja, gua lagi ngojek. Dipanggil-panggil apalagi nih. Aduh, mana belum datang. Selalu gue yang nunggu. Aduh, gimana ya? Orang mah tunggu kayak udah ngejogrok gitu di sini si Koko tuh. Selalu gue yang nunggu. Ah. Enggak apa-apa lah. Untung teman. Wah, kalau teman mah kudu gue bantu dah. Apa lagi si Koko, Koko. Ada apa lagi sih, gue lagi ngojek dipanggil-panggil dah. Biasa, kalau bukan buat ngerepotin apa lagi. Oh iya. Iya kan, nih tim gue tuh. Ngapa? Aduh. Namanya doang renyek. Renyek coy. Kan? Semuanya fungsi. Aduh. Semuanya fungsi, cuma layarnya aja renyek. Aduh, malu-maluin Alphard, masa head unitnya renyek begini. Sombong amat. Nah kan lu kemarin cerita Livina lu baru lu benahin. Iya. Nah, jadi gue minta tempat lah, rekomendasi. Oh. Referensi lu kelangganan gua aja. Di mana? Di Gading Serpong. Di mana? Gua langganan sama Konatan. Sip. Namanya Jens Audio. Bagus gak ngerjainnya? Wah, bagus, rapi. Harga cincai. Karena gini, walaupun gimana kan ini salah satu kategori mobil mewah. Gua pengen ngerjainnya rapi, harganya tenang, kerjaannya rapi. Iya. Harga weh ciamik lah pokoknya. Yang dia kerjain bukan mobil abal-abal aja. Sorry, maksudnya bukan mobil kelas biasa aja. Mobil-mobil mewah kayak Alphard gini, Fortuner segala macem, yang mewah-mewah dikerjain sama dia. Beres pokoknya. Kalau gitu langsung aja ya. Langsung aja kita ke TKP. Lu kasih tahu gue jalanannya. Oke, siap. Tuh ntar di depan lu. Enggak usah pakai Google Map ya. Enggak usah, udah gue tahu. Datar di depan bundaran lu ke kanan aja. Oke. Oke, sip. Sebelum lanjut nonton, mohon supportnya dengan cara klik subscribe beserta loncengnya. Ketik komentar yang bermanfaat dan membangun. Apabila sobat suka, klik jempol ke atas dan share bila perlu. Saksikan di Valvari Channel sesaat lagi. Selamat menonton. Ini bang jadi tempatnya? Iya, ini tempatnya. Nih, gue 2 minggu yang lalu, iya. Gue ngecek lift audio Livina kesini bang. Oh. Begitu. Iya. Gitu. Lo mau coba di sini? Yuk kita turun lihat-lihat dulu. Yuk. Sebabnya gue rada pede nih. Iya, soalnya ya. Gue yakin. Ah. Nih dia ngerjain mobil-mobil mewah juga. Tuh, ya mobil kan. Mobil baru. Fortuner yang diinin gitu kan. Iya benar. Sip. Itu. Tuh lihat itu kan enggak nyaman lu kaca meletak begini nih. Iya. Ini bener. Udah harusnya diganti biar makin ajep aja kayaknya. Oke, sip. Daripada makin lama lagi. Kita turun ya, Bang. Ayo kita turun yuk. Ayo turun yuk. Assalamualaikum, selamat datang di Divalvari Channel. Terima kasih udah ngejogrok di mari. Nah, di video ini Bang Dipal mau ngasih referensi buat kalian yang audio head unit mobilnya amburadul kayak Alphardnya Kokoh Dion. Kenalin nih, Jens Audio, tempat oprek-oprek permasalahan audio head unit mobil kalian sob.
Mau ganti baru? Bisa. Mau ganti satu paket? Bisa. Mau beli speaker, tweeter, powernya doang, eceran juga bisa. Ada banyak paket head unit menarik sob. Bisa disesuaikan kebutuhan apa yang sobat mau. Harganya juga kompetitif. Jens Audio nggak cuma jago persoalan head unit aja sob. Bengkel ini juga jago masang peredam audio. Main desain buat kontes, main lighting kabin, main jok kulit, pokoknya dikerjain sampai rapi. Nah, bicara experience, pengalaman Jens Audio, jangan dianggap remeh. Jam terbang doi udah sampai ke luar negeri, menangin beberapa kontes car audio. Muke gile kan main. Udah nggak diraguin lagi dah. Mobil kelas biasa sampai yang mewah sekalipun, Jens Audio tangani sampai tuntas, pokoknya sobat terima rapih dah. Oke. Kalau buat alat saya sih udah jelas lah. Cuma saya penasaran nih, dari tadi kan saya lihat di bengkelnya Konatan ini mobilnya mewah-mewah. Ada gak di bengkel ini yang bicara pakai tema? Soalnya saya punya mobil pickup. Punya mobil pickup Grand Max, pengen saya pasang sound system. Nah, tapi dengan pakai tema. Konatan punya gak pakai tema? Ada aja sih. Iya, ada apa aja? Ada aja sih kok. Iya. Dari mulai. Kita dari paket mulai 3.500. Oh, 3.5 juta mobil kita udah terpasang sound system. Ya, udah full paket. Dapat apa aja kok? 3.5. Speaker 2-way. Kawan 4 channel, 1 port 12 in sama Bokota. Oh, plus jasa instalasi ya. Jadi udah free instalasi speaker 2-way. Speaker 2-way yang di pintu ya, kiri kanan. Di pintu depan. Pintu depan. Oh, subwoofer 1 port 12 in. Jadi cuma 3.5. Tipnya pakai tip siapa? Kalau tip masih standar bawaan mobil. Oh. Tapi kalau memang mau upgrade tip, tambahin aja 1.500. Minimal. Oh, itu 1.5 juta udah ini? Udah bagus? 1.5 juta udah cukup, boleh dibilang udah lengkap lah ya fiturnya ya. Iya. Oh, mantap. Nah, kalau ada yang itu, yang bisa mirroring gitu? Kalau bisa mirroring yang udah full Android gitu, itu merek Asuka ya saya ada. Berapa duit? Merek Asuka itu untuk universal 6.950. Paket hematnya ada gak, Pak? Head unitnya doang gitu. Oh. Atau yang mirroring aja yang nggak perlu Android, tapi Android saya sudah bisa tersambung ke tipnya, ada gak? Paling hanya mirroring doang ya. Mirroring? Mirroring tapi pakai kabel ya, semacam kayak Pioneer ini. Oh, harganya? Mulai dari? Harganya kurang lebih sekitar 3 jutaan. Oke, sip. Berarti itu jadi bahan hitung-hitungan saya juga nih. Buat pasang di kayaknya mobil pickup saya. Karena saya hari-hari juga suka bawa mobil pickup. Iya. Begitu, Konatan. Oke, Konatan, kapan kita bisa kerjain ya? Kemungkinan kalau hari ini nggak bisa ya, Bro. Jadi hari ini nggak bisa. Kapan kok saya harus kesini lagi? Harus bikin janji ya. Mungkin kemungkinan besok itu kita bisa. Oh, besok. Berarti hari ini kita cuma saya sekedar product knowledge lah ya. Yang penting saya udah tahu kira-kira yang bakal dipakai di mobil saya apa dan seharian cukup ya. Pakai kurang lebih cukup lah ya. Iya. Oke lah, mantap, sip. Saya boleh ngeliat-ngeliat kan? Boleh. Ya. Saya balik dulu sampai besok. Ya, betul. Bang Dipal kira eksekusi head unit Alphard bisa hari ini. Ternyata Konatan lagi rame tamunya. Harus waiting list dulu. Ya udah deh, bagaimana Koko Dion aja. Cuman kesian si Koko, masih aja nikmatin head unit Alphard renyek. Aduh, aturan doi mau ajep-ajep hari ini. Masih amburadul LCD-nya. Ya udahlah, sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Mudah-mudahan nih video bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau ganti audio head unit. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.